Ya. Pokok omong suhu nang planar ya. Salah langsung becek tibi. Jauh dah. Jauh. Kok dia beri pada aku aja kayak mana ya? Kok tanya makan tordus. Pada cocok ya. Si kocak pakar planar tanggung jawab ya ini ya lur ya. Erehab tibi apa sih Mas yo? Iya. Ini termasuk Mas Mimbi ini termasuk pakarnya planar ya Rune ya. Ya ya temannya. Karena bukan hanya di daerah Bondowoso teman-teman ya. Jember pun minta skema ke Mas Mimbi. Kalau sudah salah ya kayak gini teman-teman ya dibongkar sendiri. Jadi buat teman-teman itu yang enggak bikin planar enggak minta skema ke Mas Mimbi, nanti kalau salah dibenerin ya sama Mas Mimbi teman-teman ya. Ini planarnya 15 Mas ya? 15 ya teman-teman. Tak lagi kita buktikan suaranya ya. Skemanya suhu planar ya. Suhu planar Bondowoso teman-teman. Iya Mas. Hah? Iya. Keng tak saing nabi brewok ben Mas. Ini dapat brewok. Pokoknya ini suhu. Mimpi kan sama Mas Bre kan dede. Oh iya. Eh, lo piu yo. Betas. Oke. Lagi kita cek sound ya, teman-teman. Oke, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk lokasi kali ini di rumahnya Mas Fikri ya, teman-teman. Arjam Production. Tapi kalau untuk planernya ini amunisi baru atau gimana saya nggak paham ya teman-teman. Kita lagi kita tanyakan ke Mas Fikri ya. Ini masih gotong-gotong, masih loading teman-teman. Planar 15 in ya teman-teman. Pokok kalau dimanapun ada box planar ya, pasti ada suhunya teman-teman. Teman-teman ya, box planar garapannya suhu ya, garapannya skemanya suhu teman-teman ya. Nih sudah jadi. Tadi diperbaiki tuh angin-anginnya terlalu besar ya teman-teman. Nih jadi ditambahin lagi itu di dalam ya. Tak lagi kita dengarkan suaranya ya, seperti apa hasilnya, berhasil atau tidak ya teman-teman. Untuk tripleknya 1,8 ya, semi meranti. Untuk speaker ini pakai RCF X400 teman-teman ya, box planar 15 in ya, seperti ini. Untuk powernya tetap yang lama ini Mas Fikri. Powernya yang lama. Yang lama. Yang balap itu ya Mas ya? Balap karung. untuk midline-nya pakai yang lama juga, tetap yang dobelan ya teman-teman. Fabulous ya, 8 in. Ini mau di compare teman-teman. Tapi kita lagi kita dengarkan yang planar ya. Mas Fikri, kenapa kok pas ke planar Mas Fikri? Coba-coba Mas. Nyoba. Iya, kan lebih simpel Mas. Lebih kecil Mas. Oh, jadi kalau cocok nanti full planar. Terus skema minta ke suhu kenapa? Kenapa? Ya karena suhu sudah keliling-keliling itu. Anu yo. Sudah banyak pengalamannya. Bok keliling berarti yo Mas Mimbi yo. Tak cocok diri, masih rehab diri, Pak. Oke. Terlagi kita dengarkan suaranya ya, teman-teman. Apakah berhasil atau tidak? Kalau misalkan nggak cocok, gimana boknya ini Mas? Ya terakhir kun Mas Mimpi atau gimana? Kebanyakan lo. Semoga saja berhasil. Tapi kebanyakan kalau suhu itu pasti berhasil Mas. Oke, okay, langsung request lagu Mas Fikri. Siap. Oh iya. Mixer mini lah Mas. Untuk ACC-nya ganti katanya teman-teman. Nah ini, ya. Pakai asli Super M4 teman-teman.
Untuk mixernya, terus untuk DLMS-nya tetap yang ini ya, DBX260 ya, drift rig. Oke, langsung saja kita request lagu, teman-teman. We'll be right back.
Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.